Oh, jadi Anda mau tanya bagaimana cara mengalahkan NPD? Perlu digarisbawahi NPD di sini Narcissistic Personality Disorder kan yang Anda maksud, orang-orang dengan kepribadian ganda, orang-orang yang dengan attitude-nya yang luar biasa di luar nalar ya. Jadi mereka kayak membawa energi yang menghabiskan energi dan kalau marah mematahkan tulang-tulang Anda ya, Anda sering kejebak mental ya kalau dengan orang-orang NPD ini, begitu kan? Ya, sini-sini, aku kasih tahu. Anda pernah dengar malaikat jatuh dari surga, orang malaikat-malaikat yang memberontak dari kerajaan surga. Pernah dengar ya? Kalau di Muslim cuman tahu Azazil. Tapi sebenarnya kalau di Kristen dan Katolik itu mereka pemahaman tentang malaikat jatuh ceritanya lebih komplit. Saya berbicara berdasarkan apa yang saya lalui. Jadi bukan berdasarkan katanya. Malaikat jatuh ini kenapa mereka berontak dari surga? Karena kehadiran Adam. Ya, saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Karena kehadiran Adam. Jadi mereka marah kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa? Karena dianggap Tuhan itu tidak adil. Dan kalian adalah anak-anak Adam. Paham? Inilah akar permasalahannya yang harus kalian pahami. Mereka, malaikat pemberontak itu berjumlah 200 lebih. Plus 72 raja setan berikut pengikut-pengikutnya. Mampus gak kita? Lawanmu gak cuman satu. Lawanmu itu gak cuman orang yang energinya NPD. Kalian menghadapi NPD itu yang kalian lawan satu legion. Atau satu peleton ya. Legion sama peleton banyakan mana? Pokoknya banyak deh. Pasukan itu, pasukan pemberontak itu bersatu. Satu kalah, kalian akan dihadapkan satunya lagi. Satu kalah, dihadapkan lainnya lagi. Ilmu Adam tidak ada sepersepuluhnya malaikat jatuh. Kalian mau lawan model apa? Satu. Orang-orang NPD atau orang-orang Narcissistic Personality Disorder adalah titisan. Membawa carrier, membawa sifat fallen angel. Sebelumnya kita bahas tentang iblis-iblis atau malaikat jatuh ya. Malaikat jatuh itu akhirnya disebut iblis. Mewakili 7 dosa besar yaitu Lucifer, kesombongan. Lucifer itu kalau di Muslim itu Halil bin Sahar ya. Kemudian Mammon, ketamakan. Leviathan, iri. Satan, murka, sukanya ngamukan, ngambekan. Asmodeus, nafsu ya. Jadi orang-orang energi fallen angel yang kalian hadapi, yang ingin kalian basmi ini, mereka punya kecenderungan untuk kecanduan terhadap seks, drug, alkohol, judi, game, shopping online, itu. Kemudian Belzebub, kerakusan, dan Belphegor, kemalasan. Belum lagi ketemu yang Baphomet, yang kalian harus menyembah mereka. Jadi kalian didatangkan kepada energi orang-orang pintar, orang-orang yang punya ilmu sihir tinggi, yang kalian sembah, yang kalian merasa takjub. Itu ada energi Baphomet, Baal, untuk supaya kalian pakai energi saya, misalnya gitu. Kalian harus menyembah saya, begitu. Kalian harus paham, jadi kayak gila hormat, kayak gitu. Gila untuk di pengakuan, gitu. Kenapa ya? Karena mereka tidak diakui di surga, gitu. Dan orang-orang dengan energi NPD itu mereka rata-rata umur 15 tahun. Umur 10 sampai 17 tahun. Rata-rata umur 15 tahun ya. Itu terjadi gesekan dengan orang sekitarnya. Entah mereka
minggat, entah mereka kabur dari rumah, ya minggat sama kabur dari rumah sama aja, diusir dari rumah, kehilangan sanak saudara, diungsikan, dipisahkan dari keluarga, itu anak-anak calon NPD atau mereka yang ketitisan energi Fallen Angel. Artinya apa? Artinya energi-energi Fallen Angel, energi-energi malaikat jatuh, energi-energi NPD, itu mereka punya kepahitan dalam hidup yang traumanya mereka sendiri tidak tahu caranya untuk pulang kembali ke rumah Tuhan, ibarat kata, karena sudah berontak gitu kan. Nah, mereka berontak, mereka menyesal, kenapa saya hanya demi Adam, padahal mereka punya tugas untuk menjaga anak-anak Adam gitu. Tapi karena mereka disuruh menghormati, disuruh menjaga gitu loh, jadi mereka merasa loh kok Adam lebih diistimewakan, makanya mereka benci dengan energi anak-anak Adam. Pahami dulu sumbernya, kalau mau ngelawan NPD, pahami dulu ini. Anak-anak Adam itu adalah anak-anak yang mereka ganggu karena mereka ingin membuktikan kepada Tuhan bahwa menciptakan anak-anak Adam adalah kesalahan terbesarnya Tuhan. Paham di sini ya? Jadi mereka tidak akan pernah berhenti mengacau kita supaya kita menjauh dari Tuhan, supaya kita terus terjebak perselingkuhan, nafsu kita dikacau, tiba-tiba horny sama laki orang atau suami orang istri orang, anak sendiri, bapak sendiri, kayak gitu. Dikacau otak kita dengan kecanduan seks, drug, alkohol, udah hidup gua menderita, gua ngedrug aja sehingga lupa ingatan, lupa jalan kembali ke Tuhan. Dibuat game online 26 jam di depannya game online. Kalian di TikTok sama juga. Berapa jam kalian di situ? Berapa yang kalian luangkan untuk Tuhan? Berapa jam yang kalian luangkan untuk TikTok? Itu aja mereka sudah menang. Waktu kalian untuk Tuhan sedikit. Kalian sibuk membalas dendam kepada NPD. Happy dia. Tuh, dia melupakan tugasnya kepada Tuhan. Fokusnya untuk mencintai Tuhan. Gak ada. Kalian dijebak kepada rasa marah untuk membalas dendam kepada NPD. Kenapa? Karena malaikat-malaikat jatuh ini yang menitis ke orang-orang NPD ini, mereka orang-orang NPD itu kesurupan. Yang kalian serang ini orang NPD-nya. Padahal mereka kesurupan, mereka kan ketitisan. Ketitisan kan separuh sadar, kesurupan secara sadar dari energi Fallen Angel. Kayak gitu. Jadi harus dipahami rutenya dulu. Dan tahu enggak? Ketidakberhasilan NPD adalah kalau kalian di saat dihancurkan oleh mereka, kalian semakin sujud kepada Tuhan, semakin mencintai dan mengerti mereka, kalah mereka. Karena mereka makhluk tidak punya hati. Mereka tidak tahu cara mencintai. Mereka tidak tahu caranya minta maaf. Mereka mau pulang kembali ke rumah Tuhan, tapi mereka terkunci mulutnya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu caranya berbuat baik. Gitu, yang harus sadar siapa? Ya kalian. Dengan cara menghancurkan tujuan. Fokus mereka adalah menghancurkan mental Anda. Jangan hancur. Kalau hancur, sembuhkan. Teruslah sujud kepada Tuhan. Itu cara merubah, bukan menghancurkan, merubah energi NPD, merubah air kotor menjadi air yang layak diminum. Kan ada caranya. Nah, itu kalian lakukan dengan cara apa? Bersujud kepada Tuhan, membersihkan energimu, sembuh dari energi NPD sampai kalian tidak sakit hati lagi kepada mereka. Kalian paham dirimu sendiri, kalian paham Tuhanmu, baru Anda jempol. Cara mengalahkan NPD seperti itu. Semoga membantu. Rahayu.